ge perubahan isut mungkin pengaruh anak petak tu mungkin masih teheta jadi perkembangan tumbuhan tu kurang cepat. Nah paling lihat di judulnya lu kare mungkin petak jadi masak, istilah petak jadi masakan mungkin perkembangan sengon tu mungkin cepat. Tiga telu macam itu kebun sengon, kebun garuh, kebun karet dan kebun buah-buahan. Cuma buah-buahan teh hindai fokus ije ke areal kebun ye milik teta karet. Memang perlengkapan akan begawi itu memang arek kurang. Yalah pisau lah yang paling ano imbas teh kare masih rumput kare yang mutege senso kan masih arek kayu hai-hai. Dia sanggup kan nih apa pisau kan dan mungkin pemupukan perlu ya ain ulu bahalap sengon lah ain itah ya tuh sedangkan ayung kukani ujub das pupun hendak kah itu hendak na tegi kya akang kumilah itu na mangat kya betela awe itah aku pribadi pun masih hindai ketawa kya namun dihitung-hitung aku teh mendohop lah membantu karena jatuh nulu lagi amun aku lepas teh pasti jauh tertengkali atau terurus lah norai lah. Mudah-mudahan even nuli perhatikan aku, nah mungkin panjang lah ya mudah-mudahan aku teh buku sukses berhasil lah sehingga tuh karet-karet gitu pasti karet jadi uli karet jadi cuma itah dia meresih tapi karet dia lalu pengaruh perkembangan tanam payah pada awal minggu gini lah lumayan lah memang kondisi petak itu nah ibaratnya iya kon bapak ibu nah masih ano pengelolaan tanah masih kurang maksimal gitu nah makanya perkembangan itu masih tidak maksimal pertumbuhan nah menurut rancangan IKB dirancang akan ano pendapatan narena akan pusat pelatihan masyarakat jadi kan jadi rencana IKB adalah anak nampak pondok melakani terus itu nampak gajebo itu pelatihan jadi masyarakat namun anak belajar pertanian khususnya pertanian di berbasis organik ibaratlah ya kita mahapa kare pupuk lauluh kare sawit kan bapupuk namun kita kan ke anak kita bertani itu mengolah alam dengan nano dengan sehat gitu namun kare bapupuk kan itu merusak peta jadi sekitar itu rencana kita kan nano kan percontohan anak nampak kare ya men, anak sekolah anak belajar itu masyarakat anak belajar bertani itu depan rencana ike cuma ya kendala itu lah itu lah pasti naik arah kita masyarakat itu kan hindai itu kemampuan gitu nah makanya perlu dukungan para kare lembaga kah narai kita mendohok terutama kare peralatan terus kelampi mengelola petak dan bahalap itu memang masih diperlukan memang ke depan wah itu mau bahalap tuh narai masyarakat menaik itu event ekonomi mengenal di bidang cuma menyedot sementara petak danum anak lepah pun petak danum anak lepah kelan pina gitu kan makanya itu dari inisiatif dia kayak tahu lokasi butuh dimanfaatkan mereka belajar jadi masyarakat dibikin tahu menemu itu